Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya di channel afrianto.com. Ya, ini saya dapat servisan lagi, tapi hanya ganti baterai ya. Ini iPhone 6s. Jadi pemiliknya bilang mau ganti baterai yang baru. Oke, ini tidak tahu juga ini kenapa kok bisa mau ganti baterai. Ya udah, kita ganti dulu ya. Ini dibongkar dulu. Yang pastinya buka slot SIM-nya dulu, baru bisa dibuka backdoor-nya. Dan untuk cara membuka backdoor HP iPhone 6s ini hampir sama ya. iPhone 6s, 6 dan lain-lain itu hampir sama. Ini ada baut-nya di bagian bawah di dekat konektor charge. Ini harus dibuka ya. Setelah dibuka bautnya, baru bisa dibuka backdoor. Tapi harus dengan mencongkelnya di bagian sini ya. Nah, ini di sini harus dicongkel. Jadi kalau pakai kuku tuh agak serat gitu ya, sakit gitu jadinya. Ya harusnya pakai bantuan toolset, atau ya kalau mau lebih ekstrim lagi pakai pisau cutter. Saya itu lebih suka pakai pisau cutter ya, karena pisau cutter itu kan agak kuat, terus tipis lagi ya. Nah, ini sudah terangkat sedikit demi sedikit, dan kebetulan juga ini ada dilem, jadi agak sedikit sulit untuk mengangkat ininya ya, LCD-nya. Nah, itu sudah terangkat. Jadi kalau dapat servisan HP iPhone yang seperti ini, itu saya tuh ngeri-ngeri sedap gitu ya. Karena hampir kebanyakan iPhone ini buka backdoornya ya dari LCD ini ya. LCD-nya harus dibuka dan harus ekstra berhati-hati. Nah, untuk bagian pemula, jangan sampai kebablasan, jangan sampai asal kerja. Jadi harus pelan, teliti, telaten, pokoknya 3T lah. Oke, ini saya buka dulu soket-soket LCD-nya. LCD touchscreen, apalagi nih, ada 3 soket ya. Nah, ini juga harus berhati-hati, karena kalau tidak berhati-hati nanti bisa sobek LCD itunya, kabel fleksibelnya ya, bisa nombok ya. Ini kita mau buka dulu bagian sini. Wah, ini kok di sini ya, salah. Harusnya di sini. Oke, ini dia ya, harus berhati-hati lah pokoknya kalau dapat servisan HP iPhone ya. Karena kalau HP iPhone kebanyakan, kalau misalkan ya, misalkan ini rusaknya di bagian konektor charge misalnya, saat kita bongkar, setelah dibongkar, setelah diganti konektor charge yang baru, pasang lagi, awalnya bisa ya, setelah ganti itu bisa bagus ya. Setelah dipasang kembali, nah itu dia yang bikin kerepotan. Nah, jadi udah dipasang bongkar lagi, udah dipasang bongkar lagi, itu bisa jadi rusak di bagian yang lainnya. Kebanyakan HP iPhone ini rusaknya di konektor charge, itu bisa jadi meramban
merambat ke tempat yang lainnya. Nah, bisa jadi ke LCD-nya bergaris-garis atau ngeblank putih atau ngeblank hitam, atau mungkin bisa jadi pelangi-pelangi, alangkah indahnya ya. Jadi ya bisa kemungkinan seperti itu ya. Oke, ini agak sedikit sulit karena ya memang HP-nya baterainya ini melekat dengan kuat ya, dari pabrik juga, dari pabrik juga. Jadi ya harus dengan ekstra berhati-hati, saya ingatkan lagi, baik itu ganti baterai atau yang lainnya, harus berhati-hati. Ya, saya ini sebenarnya enggak menerima yang seperti ini ya, karena agak sedikit ribet gitu ya, ganti baterai juga ribetnya ya, aduh minta ampun ya, harus berhati-hati juga. Ya memang HP ini sedikit gimana ya, yang membuat bingung lah gitulah, apalagi bagi pemula bisa jadi kebingungan nantinya. Oke, ini sudah dibersihkan, lemnya sudah diangkat. Ya kalau berhati-hati ya pastinya hasilnya itu lebih mantap jiwa, mempesona. Hehehe. Ya, ini nanti kita kasih double tape kertas ya, biasa saja ya. Nah ini baterainya, ini ori, dan ini harganya sekitar segini ya, saya perlihatkan yang tadi, Rp185.000 itu harganya. Oke, ini dia. Nah, dipasang dulu. Sebelum dipasang baterainya, pakai double tape supaya dia tidak lari kemana-mana ya, supaya dia presisi juga. Oke, ini dipasang dulu. Pasang dengan baik, kita coba dulu nih ya, dicoba-coba. Nah sebelum di ini dipasang semuanya ya, harusnya di testat ya, harusnya di testat ya. Kalau dirasakan semuanya aman, mantap, barulah dipasang semuanya, baru dirapikan semuanya. Oke, ini buka dulu, baru kita pasang double tip dan pasang semuanya. Oke, ya untuk mengganti baterai yang seperti ini ya gampang ya, tidak terlalu sulit amat ya. Tapi harus, kalau khusus HP iPhone ini ya, iPhone ya, itu harus berhati-hatilah. Saya ingatkan lagi ya, sering kali saya ingatkan harus berhati-hati, jangan sampai nombok. Aduh, kalau nombok itu bisa bikin pusing kepala ya. Saya kok udah dapat yang seperti itu, dikerjakan nombok, waduh
belum untung dan nombok. Aduh, jadi rugi banyak jadinya. Mau kasih harga lebih tinggi lagi kepada user, ya tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Ya udah, harus mau tidak mau, harus mau ya, harus mau dijalani. Ya pokoknya intinya itu HP user kembali normal seperti sedia kala, bisa dimainkan lagi ya, bisa digunakan dengan sebaik-baik mungkin ya. Saya itu lebih senang melihatnya, lebih bahagia ya. Anda bahagia, saya juga bahagia ya. Lebay jadinya ya. Oke, ini udah terpasang saatnya ya. Ini agak sedikit ribet ini ya. Oke, ini tak tekan dulu ya. Ini kenapa ini ya? Oke, ini udah masuk semua. Oke ya, seperti itulah kira-kira untuk pemasangan, pembukaan backdoor ataupun pasang lagi ya, seperti itu ya. Nah, semuanya harus di semuanya harus kita rapikan ya. Ini ditunggu dulu sampai selesai bootingnya, sampai masuk menu utama. Kita coba dulu lihat nanti. Ini udah masuk ya, itu oke ya. Apa itu, sedikit baterainya tinggal dikit ya. Ini mau di charge dulu ya, mau di charge dulu. Mana ini pengecasnya? Ini dia. Nah, itu udah masuk. Itu kan 8% ya. Jadi itu 8%, kita tunggu dulu. Masuk apa enggak? Bisa nampung atau enggak ya itu ya. Oke, ini videonya saya potong, saya cepatkan. Kita lihat dulu. Itu sudah 10%, berarti sudah bisa masuk dengan normal ya. Itu ya, 10% terisi. Oke, saya rasa cukup sekian dulu video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share juga ya. Oke, ini dia iPhone 6s, cuma ganti baterai tapi sedikit agak ribet. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa, mempesona. Dadah.